aksi demonstrasi lanjutan tentang penolakan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Aksi demo ini dihadiri oleh organisasi masyarakat, kaum buruh dan persatuan alumni 212 yang menyuarakan aspirasinya di Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Situasi demo ini terlihat kondusif dan tidak diwarnai dengan kericuhan yang dilakukan oleh pendemo. Aparat kepolisian terpaksa membubarkan demo dengan menembakkan gas air mata agar massa membubarkan diri. Massa terlihat berbondong-bondong untuk melarikan diri ke arah pintu keluar Jalan Medan Merdeka untuk menghindari tembakan gas air mata. Dari Jakarta, Teresia dan Anissa Tribrata TV, salam Tribrata.